lagi di Bagi Langsung Tunai. Sekarang Koko Rafael mau menguji wawasan di geng ibu-ibu yang lagi santai di taman daerah Bekasi ini. Let's go! Ibu-ibu! Aduh! Aku boleh gabungan nih sama ibu-ibu di sini? Boleh? Aku duduk sebelah mana? Sini. Oke. Ibu-ibu, kenalan lu namanya siapa? Ibu siapa? Ibu Ella. Ibu Ella ini? Aku Sarah. Sarah. Iza. Iza. Ibu Nini. Ibu Nini. Inom. Ibu Inom. Ade. Ade. Ada. Ini satu geng semuanya? Satu geng. Ini geng apa namanya? Geng Gabus. Geng Gabus. Geng Bentabok. Aduh, di Tabok. Biasanya kalau jalan-jalan ngapain aja kegiatan-kegiatannya? Senam. Terus apa lagi? Arisan. Kosidahan. Ya. Apa foto-foto? Foto-foto. Selfie. Nge-gym. Nge-gym. Keren banget. Oke deh, untuk geng Gabus ini aku mau bagi-bagi rezeki, mau nggak? Mau. Tapi jawab dulu pertanyaan dari aku. Boleh ya? Oke, nggak susah-susah, Bu. Tenang aja, Bu, ya. Ini supaya keluar aja, abisin ya, Bu, ya. Oke. Pertanyaannya, di sini kan ada dekat tuh ada LRT, Bu, di situ ya. Dekat ya. Nah, kamu tahu tidak apa kepanjangan dari LRT? Ayo, siapa? Siapa yang Ibu? Coba, Ibu Sarah. Like, run, train. Run, train. Like, run, train. Oke, yang lainnya mau ada yang jawaban lain? Coba lah, Bu. L-nya apa? Ibu apa, Bu? Light mana? Light suka apa light terang? Lampu? Light terang. Terang, lampu ya. R-nya apa? Rail. Train. Train, oke. Light, rail, train. Oke, kita kunci jawabannya ya. Dan jawabannya adalah kurang tepat, Ibu. Yang benar apa coba? Light, rail, transit. Nah, bukan train tapi transit ya. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya itu seputar jalan tol. Pernah lewat jalan tol Becakayu? Nah, kamu tahu tidak apa kepanjangan dari Becakayu? Ibu. Bekasi, Cawang. Apa? Kayu. Kayu ringin. Bekasi, Cawang, Bang, Kayu ringin. Oke, kita kunci jawabannya ya. Dan jawabannya adalah Cawang Kalimalang apa Kayu Ringin sih? Ayo, mau yang mana nih? Masih ada waktu nih. Kalimalang. Kayu. Becakayu. Bekasi, Cawang, Kalimalang, Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kampung Melayu ya. Bekasi, Cawang, Kalimalang, Kampung Melayu. Ayo, yang mana? Ayo, 5. 4. 3. 2. Kampung Melayu, Bekasi. Enggak, Kalimalangnya enggak ada ya, Bu? Kita hapus ya, kita coret ya. Oke. Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Dan jawabannya betul! Jadi siapa yang dapat ini? Tambahin yang tadi 150. Ibu aja pegang dulu, Bu. Nanti tinggal dibagi-bagi buat uang kas ya. Mau lagi? Mau lagi katanya. Oke, mau lagi. Nah, kamu tahu tidak terletak di manakah jalan terpanjang di Indonesia? Ibu mau promosi. Jawa Tengah. Bu Sarah? Jawa Barat. Jawa Timur. Sumatera. Sumatera Barat ya. Ibu? Ya Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan. Kali ya. Sumatera Utara. Ibu ya. Oke, Sumatera Utara. Udah beda-beda nih semuanya ya. Oke ya. Jadi ini sebenarnya menjawabnya tebak-tebakan gitu ya. Sebenarnya bukan tahu tapi tebak-tebakan. Oke. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Kira-kira dari 6 ibu ini ada yang betul atau tidak? Ayo. Dan yang mendapatkan 50.000 adalah Ibu Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara. Ada yang tahu enggak nama jalannya apa? Karena tebak-tebakan jadi nggak tahu ya nama jalannya apa. Jadi jalan terpanjang di Indonesia itu namanya Jalan Jamin Ginting. Itu ada di Sumatera Utara gitu ya.
Aduh si ibu, tapi untung ya bu, asal tebak provinsi, ternyata benar. Nah, kita kasih info lebih lengkapnya lagi. Jadi, jalan yang namanya diambil dari nama pahlawan nasional, Letjen Jamin Ginting ini, panjangnya mencapai 71,3 km. Saking panjangnya, sampai masuk rekor MURI sebagai jalan terpanjang di Indonesia. Ujung titik nol jalan Jamin Ginting ini berada di kota Medan, tepatnya di simpang jalan patung Letjen Jamin Ginting. Jalan nasional ini membentang dari kota Medan melewati kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, hingga ke Kabupaten Karo. Kira-kira panjangnya kayak dari Monas ke GBK, tapi 8 kali bolak-balik, panjang banget.